Halo semuanya, balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, kali ini kita kedatangan tamu itu Ci Patricia. Ya, dipanggilnya Patricia ya. Ya. Saya tanya nggak ada nama belakangnya, cuma Patricia aja. Nah, beliau ini salah satu finisher di Bentang Jawa kemarin. Dan untuk kategori wanita, finish di urutan ketiga ya. Ketiga. Iya tuh. Ci, boleh kenalin diri nggak? Hai, saya Patricia, umur 42, ibu 3 anak, dan saat ini adalah pegawai pemerintah. Saya kerja di Otoritas Jasa Keuangan. Tuh, nah, yang macem-macem nih ya, jangan macem-macem nih, ada Ci Patricia nih, jangan yang aneh-aneh. Pinjaman online-online nggak boleh ya, Ci ya? Yes. Nah, jadi, ceritanya nih, jujur saya baru kenal Ci Patricia tuh, baru tahu tuh karena dia ikutin acara Bentang Jawa. Ini gimana ceritanya sih, Cik? Kok tiba-tiba mencuat gitu? Terus, ini siapa gitu? Biasanya kita tuh udah mulai rada ngeraba-raba, ini tahulah ini sepeda dari mana. Nah, itu tuh tiba-tiba from nobody, terus to somebody gitu loh. Kapan mulai bersepeda sih, Cik? Saya itu serius main road bike ya, baru pegang road bike tuh di awal 2022. Awal 2022. Sebelumnya sih memang saya bike to work, tapi rumah saya ke kantor tuh sangat dekat, cuma 3 km. Okay. Jadi sepeda itu adalah kendaraan yang paling cepat nyampe kantor dan parkirnya basement 1. Jadi memang paling praktis gitu. Jadi mulainya dari bike to work. Bike to work. Dan sebelumnya saya dengar-dengar sering ikut lomba-lomba ya. Lomba gitu. Belum pernah ikut race ya? Apapun sih, mau lari maupun sepeda. Lari juga ada ikut kegiatan lari. Lari itu pasca pandemi sempat kayak supaya anak-anak juga olahraga. Jadi saya bareng-bareng sama anak-anak olahraga setiap sore. Waktu itu kan untuk ningkatin imun tubuh selama pandemi ya gitu. Tapi ya lari-lari santai saja. Gitu ya, lele santai ya. Lalu waktu Bentang Jawa kemarin, ada strategi apa sih, Ci? Waktu ikutan tuh persiapannya gimana sih? Bentang Jawa nyiapinnya bener-bener hanya 3 bulan karena dan bulan pertama itu ngejar kualifikasi. Karena aku itu nobody ya, belum pernah ikut audas, belum pernah ikut race, mau race lari ataupun race sepeda. Jadi itu ngejar kualifikasi dulu bulan pertama, baru bulan kedua mulai nanjak ya, belajar nanjak karena bayangin elevasinya itu 16.000. Nah, bulan ketiga mulai latihan back to back. Jadi saya program latihannya didukung oleh Jaki, kebetulan itu adalah sahabat suami saya. Jadi dia kita harus belajar kepada orang yang sudah pernah menjalani gitu ya. Ya itu membantu banget sih program-program yang disusun. Nah, kalau mau belajar, mau sukses, belajarnya sama orang sukses ya. Mau belajar sepeda, bersepedaan jauh, ya belajarnya sama yang udah bersepedaan jauh. Jangan yang bersepedaan pendek-pendek kita tanya sih, nanti malah sarannya salah ya. Iya. Mau tanya lagi, selama Bentang Jawa, gimana nih kesan-kesannya? Apalagi yang ya, kejadian yang paling nyenengin deh gitu loh. Iya, Bentang Jawa itu saya merasakan indah sekali ya, alam-alam rute yang dipilih. Meskipun nanjak, tapi hati senang gitu loh. Karena kiri kanan view-nya bagus sekali sebagai kita yang setiap hari ada di Jakarta dan cuma bisa di Dalkot. Itu kayaknya excited banget, udara segar. Apalagi waktu itu saya membawa misi untuk mengenalkan taksonomi hijau ya. Jadi itu sejalan banget dengan green, everything is green dan merasakan mestakung ya, semesta mendukung. Dimana karena kita hati senang itu kaki nggak ada sakit sama sekali, amazing. Padahal tiap hari nanjak. Kalau back to back, saya pernah sekali hari kedua back to back, hari ketiga badan saya udah patah-patah. Ini ya, saya dengerinnya jujur merinding. Kenapa? Ini kita baru fitting, sepatu kegedean, seat post kepanjangan, handlebar kegedean. Kalau sudutnya okay lah, cuman saya salut sih bisa finish tuh dengan kondisi apa adanya gitu. Sepatu aja kegedean, mestinya 37 pakai 39. Gila saya bilang. Makanya mudah-mudahan dari bike fitting ini Ci Patricia juga bisa dapat performa yang lebih baik sih. Nah, mau nanya lagi, tadi nyinggung-nyinggung taksonomi apa? Green. Taksonomi hijau. Apa sih, Ci, kalau boleh sampaikan ya, mungkin ke teman-teman? Taksonomi hijau itu adalah satu klasifikasi usaha di mana usaha itu diklasifikasikan merah yang tidak ramah lingkungan, kuning yang kurang ramah lingkungan, dan hijau yang ramah lingkungan. Kalau Charlie Bike pasti
hijau nih masa sama lingkungan. Hijau. Nah, apa dampaknya? Jadi dengan klasifikasi itu merah, kuning, dan hijau itu nanti akan berkaitan dengan policy negara ke depan. Misalnya tax policy. Untuk yang hijau bisa dapat tax yang lebih ringan. Yang merah lebih berat karena dia mencemarkan lingkungan sehingga perlu upaya pemerintah untuk merehabilitasi. Nah, kabar baiknya nanti juga akan untuk suku bunga bank kalau bagi Bapak Ibu yang punya pinjaman, yang hijau itu bisa dapat suku bunga lebih rendah gitu dibandingkan yang merah. Jadi banyak benefitnya dan merah bisa ke kuning loh dengan cara memperbaiki produksi, proses produksi atau dengan melakukan carbon transfer. Jadi nanti kedepannya juga ada bursa untuk carbon trade ya yang sedang digarap oleh OJK. Nanti di ride berikutnya kita kenalkan lagi yang namanya carbon trade. Wih, menarik ya. Nah, jadi ya kita juga melihat ya Indonesia ini mulai maju ya ke arah sadar lingkungan. Saya sebelumnya 13 tahun di otomotif. Itu waktu mulai Transjakarta itu koridor 1 mungkin masih solar, tapi setelah itu mulai di BBG ya, bahan bakar gas. Terus makin kesini pemerintah pun mulai banyak insentif-insentif buat kendaraan yang menggunakan listrik ya. Yes, listrik. Betul, ya. Dan memang pajak lebih murah tuh, juga STNK lebih murah pastinya ya. Dan kita lihat ya generasi sekarang mudah-mudahan lebih sadar lingkungan. Juga kalau mau usaha, ya benar, yang mendukung lingkungan, gitu loh. Contohnya, yakin kesini saya lihat juga kayak plastik itu mulai yang degradable, ya udah mulai bisa daur ulang, atau bisa apa hancur dengan sendirinya, gitu loh. Ya, menarik ya. Nanti ada ride berikutnya bisa bahas ya, Ci ya. Yes. Nah, sekarang mau tanya balik lagi Bentang Jawa nih. Nah, kalau kejadian yang paling, apa ya, paling suffer deh, gitu loh. Wah, gua rasanya suffer banget, gitu. Kira-kira apa, Ci? Kejadian yang paling suffer itu 200 km terakhir ya. Teman-teman yang ngikutin race map ngelihat ini, Patricia kok kayak keong gitu. Waktu itu kepala saya tidak bisa ditegakkan. Sedangkan pas kita bersepeda kan kita harus dangak ya. Jadi itu kayak kipas angin, udah didangakin turun lagi. Jadi mengalami otot kaku sehingga saya hanya bisa memandang 2 meter ke depan. Karena kita memandang ke bawah efeknya ngantuk. Terus di sisi lain saya pengen kejar cepet nih nyampe finish sehingga saya coba paksa untuk tidak tidur pada malam itu. Itu suffering banget dan benar-benar bersandar kepada Tuhan ya, karena kita cuma bisa mandang 2 meter ke depan sedangkan itu lewat jalan raya, jalan apa ya, Jawa Timur ke arah Gumintir itu banyak sekali mobil-mobil tebu yang mereka bisa nyalip 2 mobil dari depan dan memaksa kita turun ke gravel. Berapa kali dipaksa turun ke gravel dan nggak saya aja, semua pesepeda merasakan ketidaksopanan pengguna apa ya truk-truk di apa ya jalur Gumintir. Sopral lah ya. Nah, makanya juga tadi juga kita lihat pas bike fitting juga memang tangannya tuh pas posisi awal terlalu pendek, jadi memang membebani sini. Jadi mungkin setelah terakumulasi beberapa hari, mungkin ini yang sakit. Nah, yang dokter tulang nih mau endorse nggak nih buat sembuhin nih? Sampai sekarang kan tangannya masih kebas. Tangannya masih kebas. Nah, Hewi mungkin Hewi mau Mi. Wah, gitu kan? Ya, jadi menarik sekali sih bisa apa? Masih terus bisa tahannya sampai finish ya, strong ya. Iya. Kalau boleh tahu pesertanya berapa? Peserta 70, 10 wanita. 10 wanita ya? Nah, jadi 10 wanita tuh nomor 3 ya? Yes, nah, hebat ya. Thank you. Lalu, kesan-kesan pesannya nih, pakai sekarang yang sepeda yang dikendarain sama Patricia itu ada Trek Emonda SL, rim brake. Nah, kita mau tanya nih, impresinya gimana sih? Untuk rim brake, kita harus ekstra hati-hati ya. Dan yakinlah setiap ada tanjakan 15.000 atau 16.000 meter, ada turunan yang sama juga. Jadi, apalagi saya waktu itu peletonan mengalami kecelakaan. Jadi, tangan saya itu nggak bisa tekuk, kalau teman-teman lihat ini. Dan ini ligamen masih sobek. Ligamen tangan sini masih sobek sehingga saya nggak bisa ngerem seperti ini. Saya harus pindah posisi ke bawah untuk ngerem. Dan saya kemarin belajar ngerem di posisi bawah itu, saya ke Bojongkoneng 4 kali itu naik turun untuk ngejar turun ya biar lancar turunnya. Gila persiapannya ke Bojongkoneng 4 kali loh, bolak-balik turun ya.
saya amazing sih bisa ini. Lu saya lihat juga Cici juga, si Patricia juga tergabung dalam grup Green Lake Cycling Club ya. Green Lake Cycling Club. Mungkin mau sampein salam buat teman-teman GACC. Ini pakai lagi. Hai. Hai teman-teman GACC. Tahun depan harus dicoba. Ya, tahun depan tuh siapa yang Brian, ayo siapa lagi anak timnya yang Terry. Mau ikut ya? Terry itu, Terry udah Ironman ya kemarin ya. Iya. Yang udah sedikit lagi kita ke Bentang Jawa nih ya. Baik, Vivi juga mau ikut katanya. Oh iya, Vivi juga strong banget. Saya kenal Vivi dari lari. Improvement-nya banyak sekali sih saya lihat dari di Skarme saat ini ya, dan orangnya juga semangat sih. Senangnya nanjak nih, mesti diajak nanjak. Iya. Ya. Dia nggak senang flat-flat lain. Ya, ada banyak, Ko Ajong, Ko Iman, banyak sekali yang bisa potensi ikut. Ayo! Ya, seru banget ya. Makanya yang mau lihat, yang mau pantau IG-nya Ci Patricia, apa sih IG-nya di sini? Patricia underscore Licia. Licia ya, Patricia underscore Licia. Dan kalau mau GLCC juga ada ya, Green Lake, Cycling Club ya. Yes. Jadi nanti kita bisa lihat di sini. Ya. Satu hal lagi terakhir Ci Patricia, mau tanya. Selama perjalanan Bentang Jawa, teman yang paling berkesan tuh siapa sih? Kan kita harus solo ride kok. Solo ride ya. Sepanjang perjalanan saya mendengar, pasti kita bengong ya. Daripada bengong, saya mendengar yang namanya, kalau teman-teman suka Spotify, saya Revivo. Apps Revivo itu adalah Alkitab Suara. Jadi kayak radio, cerita radio, seru tuh dengerin. Jadi selama perjalanan tamat tuh perjanjian lama dan perjanjian baru. Buset ya, pantesan gimana dalam Guinness Claim 3 ya, didoain tuh sama di atas itu gimana? Iya, ajaibnya Tuhan kirim selama 2 hari berturut-turut ada pemotor yang ada motor lewat yang bantuin aku sinar di malam hari pas turun gunung 2 hari berturut-turut, dan hari ketiga saya lupa kacamata saya jatuh di mana, terus saya balik padahal itu jalan rame, kacamatanya masih ada aja nggak digilas nggak kering, dan di tengah jalan terus ada juga face aku yang high light padahal jatuh di tengah jalan tuh ya, ada orang yang lempar ke pinggir. Jadi saya setelah 6 km, loh mana face saya yang high light itu kan bahaya banget kalau kita nggak ada. Itu baru hari ketiga. Jadi saya balik, ada yang lempar ke dalam. Aduh, banyak sekali keajaiban. Jadi kalau boleh disimpulkan ya, ini bukan teman yang paling berkesan. Teman paling berkesan dari atas nih, ya. Merasa selalu dilindungi. Nah, itu boleh tuh triknya tuh. Jadi, tiap kali ikutan ultramarathon, dengerinnya Revivo ya. Revivo. Ya, buat yang, mohon maaf, buat yang agama-agama Kristen dan Katolik ya. Tuh, buat perjanjian baru, beres semua. Nggak perlu baca-baca tiap malam. Udah beres selama ultramarathon. Ya. Pesan teman-teman yang mau ikutan Bentang Jawa tahun depan, kira-kira mesti ngapain sih? Nah. Pertama adalah yang kalian bisa lakukan adalah belajar dari orang yang sebelumnya pernah ikut, dan kalau paling enak sih ikutin pola latihan mereka aja. Perlu sekali skill di tanjakan dan perlu sekali skill di turunan. Sama membangun endurance, karena 6 hari itu ride berturut-turut ya. Dan perlu sekali support dari keluarga. Tuh ya, jadi nggak boleh sumputan ya. Mesti ngomong sama istri mau ikutan, terus di ACC baru jalan ya. Cuy. Sama kantor sama ya. Sama kantor ya. Baru kubikelnya udah ditempati orang lain. Jadi mesti izin cuti dulu sama kantor jauh-jauh hari buat ikut Bentang Jawa ya. Iya, makanya aku pakai bawa program kantor. Tapi nggak kepegang nanti. Taksonomi hijau kan program kantor. Iya, betul. Pinter loh. Jadi sambil bawa acara kantor ceritanya. Iya. Ya, untuk sementara mungkin sekian bincang-bincang kita sama Ci Patricia. Ya, jangan lupa kalau mau yang lihat, follow di Instagramnya Ci Patricia. Patricia underscore Licia ya. Yes. Ya, jangan lupa juga subscribe Charlie Bike Channel di YouTube dan bunyikan loncengnya untuk dapat informasi berita video-video terbaru dari kita. Ya, kita bye-bye. Sampai ketemu lagi. Bye.